Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Hipnosaurus ID. Kali ini kita akan melihat hero baru, yaitu hero asli Indonesia, hero Kadita. Kita cek dulu heronya di shop ini udah ada. Ini dia heronya, hero Kadita, Ratu Pantai Selatan. Oke, kayak gini penampilannya. Rambutnya panjang, bajunya hijau, kayak ada sisik-sisiknya, ada tombaknya Neptunus. Tombak Neptunus dipakai oleh Kadita. Oke, kita langsung saja ke gamenya, kita lihat skill-skillnya. Oke, kita udah masuk di gamenya. Ini dia hero baru, hero asli Indonesia bertipe mage, Kadita si penguasa pantai selatan, ratu pantai selatan. Kita lihat skill satunya ini seperti ombak di logonya. Kita coba dulu seperti apa. Oh ternyata kayak gitu ya. Kita baca dulu. Kadita menjadi putri duyung dan memanggil ocean wave, lalu dia menaiki ombak tersebut. Coba lagi, dia bolak-balik ngedas ke depan ke belakang. Kita coba lagi, mampus. Paham. Jadi kalau dipencet dua kali skill satunya ini bisa kita balik gitu. Jadi kayak gini, kita pakai skill satunya terus kita tekan lagi, kita nggak ikut lagi sama ombaknya. Jadi Kadita ini naik ombak, terus ombaknya kalau kita mau turun kita tekan lagi, sah, jadi putri duyung. Hero Kadita ini hero kedua ya yang menggunakan bahasa Indonesia. Kayaknya Monton ini mau buat semua hero mau jadi bahasa Indonesia. Ya mudah-mudahan aja, supaya enak juga didengarnya, kita paham. Kalau bisa sih bagus. Kita coba, siapa tahu bisa dapat kill. Aduh ternyata disampahin. Kita lihat skill 2 nya Kadita memanggil ocean wave untuk memberi mark pada area yang telah ditentukan. Jadi dia nandain area kayak gini, terus muncul ombak, jadi crowd control. Jadi ingat skill 2 nya nana zaman dulu, bukan skill ultinya, maksudnya ulti Nana zaman old. Ya, kita udah bisa pakai ultinya. Kita lihat kayak apa ultinya ya. Nanti. Kita lihat ultinya. Gila. Ultinya gelombang tsunami. Jangan menganggap remeh kekuatan. Kita lihat ini minion nakal nih. Kita habisi dulu. Gak bisa, udah. Kita lihat ultinya yaitu rock wave dengan kekuatan samudra. Sesuai perintahnya, Kadita memanggil sebuah tsunami untuk menghancurkan lawan-lawan yang berada di dekatnya. Setiap ombak memberikan 300 tambah 4 magic damage. Kayaknya gila ini. Hero ini bakal OP kayaknya. Kita coba pakai lagi tsunaminya. Gila. Ini bisa gila ini tsunami ini. Iya. Mampus. Ultinya Lancelot bisa batal. Jangan menganggap remeh kekuatan ombak. Iya. Kita coba sambil push di sini. Kita
kita udah nyobain skill-skillnya. You destroyed a turret. Your team destroyed a turret. Kita coba pakai item magic. Kita coba yang paling mahal. Dari tadi kalau dipakai ultinya maksudnya langsung mati, kayaknya bisa bahaya ini. Oke, kita coba lagi, coba kita pakai ultinya. Balik lagi, bisa gitu ya. Ternyata kalau balik lagi itu ada damage tambahan. Kayaknya kita sekarat kita aja. Kita coba cari combo yang pas. Kayaknya skill 1 tekan lagi ulti. Bisa. Skill 2, skill 1. Coba lagi skill 2, skill 1. Gila ternyata. 2 kali. Skill satunya 2 kali. Lihat ya. 2 kali. Pulang balik. Banget mau menang ini. Iya, hilang dia. Hilang aja masih mati. Tsunami. Balik lagi. Double kill. Kita bunuh Alice-nya. Kita buat dia. Aduh. Nyampah semua ini. Ya udahlah. Oke, kayaknya sampai di sini aja dulu. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. Mungkin ada hero-hero baru lagi nanti bakalan saya coba update. Oke, sampai di sini dulu. Bye bye.